Gulai lemak perut ala Padang. Hari ni Kak Ayn bukan nak masak gulai lemak biasa-biasa. Hari ni Kak Ayn nak masak gulai lemak perut ala-ala Indonesia lah. Dia campuran Padang ada, Minang ada, Semarang pun ada. Jadi dia lain sikit daripada gulai lemak kita tapi pedas, memang pedas. Okay, mula-mula kita nak kisar dulu bawang. Kalau boleh gunalah bawang yang kecil ni. Dia guna bawang. Kadang-kadang kita punya gulai lemak tak guna bawang, kalau guna pun sikit kan. Okey, dia rasa dia sedap macam-macam. Rendang pun ada. Okey, masukkan bawang. Oh Allah, jatuh-jatuh. Okey, bawang putih. Okey. Ni tak sini. Halia. Kunyit hidup. Lengkuas. Kak Ayah ada lengkuas banyak ini je. Lengkuas, kemudian kita masukkan buah keras. Kalau potong buah keras ni disangai dah sikit. Biji rempah ataupun biji ketumbar masuk. Buah keras ni nak potong sikit lah. Susah nak, hancur. Kalau boleh sangai dah sikit ataupun letak dalam air fryer ke. Kak Ayah lupa lah. Okay, kemudian masukkan cabai cili padi yang merah tu. Ha, ini yang pedas tau. Orang panggil cabai rawit kan? Okay. Mungkinlah cabai rawit diorang tak sama tapi lebih kurang. Masukkan air. Kemudian kita masukkan minyak sikit nak bagi dia hancur. Ha, ini petua lah kalau nak blend cili ke kan? Ha, masuk minyak sikit. Okay, kita blend lah macam biasa. Okay, kita akan masuk dulu serai, daun limau dan juga ini daun salam. Daun salam ni macam ni lah rupa dia. Dia kalau kering pun tak apa. Dia masih lagi maintain dia punya bau. So kita ketuk sikit serai kita ni. Dia wangi tau buat daun salam ni. Dia wangi dia. Baru kita rasa macam makan dekat nasi Padang tu lah macam tu. Buat lontong pun. Lontong pun ada daun salam baru sedap. Okay, kita tunggu minyak kita panas. Okay, kita masuk. Minyak dah panas. Kita masukkan serai. Masukkan daun salam. Daun salam ni banyak pun tak apa. Habiskan. Daun limau. Okay. Keluar je bau dia. Baru kita boleh buat. Masukkan bahan yang lain. Nasib lah ni. Meletup ni bang. Jauh-jauh sikit. Jauh sikit. Okay, kita cepat-cepatlah masuk ni dah meletup. Bahan-bahan yang kita kisar tadi. Okay. Dia kena cantik kuning dia dan cantik merah dia. Oh, sedapnya bau. Memang gulai lemak ni dia bertumis. Sedap ni. Okay, kita kena bagi dia garing dulu. Tengok colour dia dah mula. Hidung pun dah rasa macam nak cari nasi dah ni kan. Bau wangi semua. Kita masukkan dulu perut. Biar perut tu menyerap-nyerap dulu baru kita boleh bubur santan. Ni Kak yang beli dah siap rebus. Kalau beli yang tak siap rebus tu, pakailah pressure cooker rebus. Okay, dia lama ya rebus dia. Lama. So kita gaul-gaul dulu kan bagi dia mesra. Nak tambah air sikit pun boleh lah. Kita goncang-goncangkan air kat dalam blender ni tadi. Biar dia lama sikit makan dengan, biar dia lama sikit masak dengan perut ni. Macam tu. Kita tunggu sekejap. Tutup sekejap nak bagi dia cepat lagi perut tu lagi lembut. Buka sikit. Macam tu. Tengok bau dia kan. Kak Ayn boleh cakap macam bau lontong.
Betul tak bang? Macam bau dekat kedai nasi padang. Dia sebab dia ada rempah, dia ada buah keras. Mm-hmm. Dia punya perut pun dah lembut. Dia punya minyak pun dah naik kan sebab kita tumis kan tadi. Tutup berapa lama tadi kan? Lama jugalah 15 minit kot biar dia mesra kan dengan perut. Sebab perut ni dia susah sikit nak mesra. Ni kita masukkan santan. Macam ni lah, Kak masukkan ya. Kak Ian guna 500 gram 2 paket. Okey, orang tu cakap Kak Ian guna santan kotak ke santan biasa. Kak Ian ikut dan aja sebenarnya. Sebenarnya apa yang kita masak kita kena pandai balance. Kalau kadang-kadang santan kotak tu kering sangat kan. So kita tambahlah air. Macam tu. Ini santan fresh. Kak Ian selalu kalau gulai lemak ke rendang ke, Kak Ian selalu guna santan fresh. Tapi kalau tak ada, tak apa. Tak kisah. Tak jadi hal. Santan sekarang dah lain daripada santan dulu yang kotak lah. Dia boleh ngam. Tapi jangan ambil yang brand yang terlampau rasa krim. Dia hilang pula apa rasa asli lauk tu kan. Okay, bila kita dah masuk santan, kita perlu juga masak lama biar minyak santan tu naik ke atas. Kita masuk garam dan gula dulu. Masuk garam dan sedikit saja gula. Sikit saja. Pancing rasa. Macam tu. Okey, asam kita akan bubul last sekali. Ni kita kacau lah. Biar dia pekat. Biar dia atasnya ada lapisan minyak. Baru sedap. Kita nak test tak the perut tu? Sekarang lah bang. Tengok gulai kita. Gulai perut kita. Lemak-lemak dia dah melekat kat tepi tu. Maknanya dia dah nak start pekat lah. Kak Ian nak masuk sedikit cili padi hijau. Nak tambah lagi pedas-pedas lah sebenarnya. Saja je kan. Okay, last kali kita kena masukkan dia punya asam. Tak rasa asam lagi. Dia sedapnya guna asam daripada limau. Limau kasturi ataupun limau nipis. Kak Ian guna limau kasturi. So, Kak Ian nak perah dulu ya. Okay, bila kita guna limau kasturi ni, dia bau dia sedap. Kena sangat dengan bau yang kat dalam periuk tu. Tapi kita kena masukkan dia hujung-hujung. Jadi bau dia tak hilang. Okey, kita guna banyak ni sebab dia pedas kan. Dia offset kat pedas tu. Tak adalah. Tak ada. Dia bagi extra kick. Dia bagi balance lah bang. Kalau pedas ni tak masam, tak sedap tu. Setakat rasa pedas saja macam tu. Kita nak rasa ada dekat lidah kita tu kan pedas-pedas tapi ada sedap masam lah. Macam tu. Okey, kita guna banyak juga ni kat ibu pun. Okey. Boleh lah dalam 4-5 biji. Kak Ian punya kecil. Okey. Okey, kita masukkan ke dalam periuk. Kita kacau dan kena rasa. Baru tahu macam mana rasa gulai kita ni. Okey, Kak Ian nak rasa masam manis dia. Masam masin dia, pedas dia macam mana. Tengoklah Kak Ian rasa. Panas. Panas. Sedap. Dia punya rasa bau daun salam tu rasa. Okey, jadi kita boleh tutup api dah. Okey, inilah dia gulai lemak perut ala Padang. Rasa dia lain, cara masak dia lain, bahan dia pun banyak sikitlah daripada gulai lemak yang biasa je. Kena cuba tau, kena cuba ni. Boleh gunalah kalau nak masak. Kak Ian pernah hari tu guna untuk ikan keli pun sedap juga. Jadi boleh cuba resipi yang sama untuk bahan-bahan yang lain. Okey, terima kasih datang ke channel Kak Ian. Jangan lupa like dan subscribe. Like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih. Bye. Selamat tahun baru. Kan? Yes. Ada lagi satu episod ke? Tak ada. Ini kita tahun jumpa baru. Di tahun ni. Ini tahun baru dah. Tahun baru dah. Tahun baru dah. Ini 2 bulan dah. Hari belum lah bang.